Dari data yang kita dapatkan pada pemeriksaan spesimen hari ini, kita dapatkan bahwa akumulasi kasus konfirmasi COVID-19 yang positif adalah sebanyak 1.111 orang, sehingga total menjadi 36.406 orang. Kalau kemudian kita lihat sebarannya, maka angka ini didominasi oleh penambahan kasus di Provinsi Jawa Timur sebanyak 318 kasus, namun juga pada saat yang bersamaan melaporkan bahwa yang sembuh adalah 72 orang. Kemudian DKI Jakarta, 93 kasus baru dan 120 sembuh. Kemudian Sumatera Utara 88 kasus, belum ada laporan sembuh. Sulawesi Utara 65 kasus, belum ada laporan sembuh. Kalimantan Selatan 60 kasus dengan 15 sembuh. Kemudian ada 14 provinsi dengan kenaikan kasus di bawah 10. Bahkan 6 provinsi melaporkan tidak ada kenaikan sama sekali. Beberapa provinsi dengan kasus yang lebih banyak yang sembuh dibanding kasus positif, diantaranya Sulawesi Selatan. Hari ini melaporkan 58 kasus, namun dilaporkan juga 73 sembuh. Jawa Tengah 44 kasus baru, 50 sembuh. Kemudian Sumatera Selatan 33 kasus baru, 38 sembuh. Nusa Tenggara Barat 23 kasus, dilaporkan 72 kasus sembuh. Jawa Barat 19 kasus positif baru, 41 sembuh. Sumatera Barat 10 kasus baru, 15 sembuh. Kalimantan Timur 8 kasus baru, 11 sembuh. Ini adalah bukti bahwa memang sekarang persentase kesembuhan jauh lebih tinggi dibanding dengan kematian. Kalau kita perhatikan data akumulasi sampai dengan kondisi saat ini, 35,8% sembuh, sedangkan kematian berada di kisaran 5,67%. Saudara-saudara, kasus sembuh total untuk hari ini sebanyak 577, sehingga kemudian total bisa menjadi 13.213. Meninggal 48, total menjadi 2.048. 424 kabupaten kota telah terdampak COVID-19 di 34 provinsi. Sementara orang dalam pemantauan yang dilakukan sampai dengan saat ini akumulasinya ada 37.538. Sementara pasien yang dalam pengawasan adalah sebanyak 13.923 orang.